Halo, kali ini saya membuat bros bunga dengan bahan manik-manik kombinasi dengan kristal. Memakai bahan seadanya di rumah. Simak terus sampai selesai ya. Pertama, masukkan kristal. Kemudian lanjut dengan mutiara sintesis. Untuk kombinasinya ini, mana yang harus dimasukkan terlebih dahulu? Sebenarnya kita sesuai dengan feeling gitu ya. Tantangan di pembuatan bros ini yang nampaknya sangat mudah dan simple, hanya saja butuh mikir, butuh feel begitu ya, menaruh kristalnya, menaruh manik-maniknya seperti itu, sehingga kita berpikir ini yang cantik harus diletakkan sebelah mana lah. Ini kemudian membuat kita berpikir, merasakan bagaimana bros ini jadi cantik. Satu lagi menurut aku, pembuatan bros ini bikin aku deg-degan gitu ya, karena khawatir ketika nanti sudah jadi kemudian hasilnya gak cantik, bongkar semuanya. Sangat menantang dan bikin penasaran. Ketika sudah jadi satu bros, pinginnya bikin yang lain. Itu asik banget. Silahkan mencobanya ya.
Terima kasih sudah menyimak. Jika ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya juga. Thank you.